Dari mana punai melayang, dari paya turun ke padi. Dari mana datangnya sayang, dari mata turun ke hati. Wah, saya cuba cikgu. Okey, silakan. Dari paya turun ke padi, dari padi terbang melayang, dari mata turun ke hati, dari hati bersemi sayang. Didik TV KPM. Hello, assalamualaikum. Salam sejahtera adik-adik semua. Anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM. Anda bersama saya Kak Syafiqah ataupun Syafiqah Farahin Razali selama satu jam ini untuk belajar mata pelajaran yang sangat menarik. Kita akan meneroka tentang penggayaan dan penampilan diri, khususnya untuk menengah atas, pelajar murid-murid kemahiran dinamika. Dan tentunya sebentar tadi kita telah pun memperkenalkan sedikit guru kita yang akan mengajar mata pelajaran ini, dan kita bawa khas ke studio. Inilah orangnya, cikgu berseri-seri hari ini. Selamat datang cikgu Siti Kamaria. Okey, terima kasih Syafiqah. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, cikgu. Untuk murid-murid kita di luar sana, boleh tak cikgu perkenalkan sedikit tentang diri cikgu? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey, saya Puan Siti Kamariah binti Omar. Okay, saya merupakan tenaga pengajar di College Vocational Gombak. Sebenarnya Syafiqah, saya dah 21 tahunlah bergelar guru. Okey. Jadi untuk kemahiran dinamika ni sebenarnya baru diperkenalkan dalam 4 tahun. Jadi saya baru 4 tahun mengajar kemahiran dinamika. Tapi sebelum ni memang saya bukan sebelum ni, dulu, kini dan rasanya selamanya saya merupakan cikgu bahasa Melayu lah. Wah, okay. Cikgu, patutlah berpantun sangat sedap saya dengar. Memang susahlah nak dibandingkan dengan saya tadi. Alah, tak adalah Syafiqah pun boleh kuasai itu. Insya-Allah kita diberikan anugerah yang tersendiri, kan? Insya-Allah cikgu. 21 tahun tu murid-murid di luar sana jangan terlepas peluang untuk mengambil ilmu kita pada hari ini, belajar kemahiran dinamika cikgu. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita, kita mulakan penerokaan kita pada hari ini adik-adik semua. Jom Kak Pika nak ingatkanlah, patuhilah pada SOP yang ditetapkan oleh kerajaan kita. Pakailah pelitup muka anda seperti saya dan cikgu Siti Kamaria. Basuhlah tangan selalu. Kalau tiada sumber air, pakailah gel pembasmi kuman, ya cikgu. Betul. Dan kekalkan penjarakan fizikal seperti Kak Pika dan juga cikgu Siti Kamaria. Dan dengan itu cikgu, saya ingin menjemput cikgu untuk memakai gel pembasmi kuman terlebih dahulu. Silakan cikgu. Okay, jadi dalam masa sekarang ni sebenarnya jangan lupalah, memang sanitizer ni, hand sanitizer ni sebenarnya satu kewajipan. Kalau saya tu memang letakkan dalam beg tangan kita lah. Tas tangan kita, kan? Ya, betul. Itulah, daripada benda-benda lain kita ada dalam tas tangan, beg tangan kita ataupun poket pun boleh letakkan gel pembasmi kuman, ya cikgu. Betul-betul. Cakap pasal hari ini, sebenarnya kita masih di bulan kebangsaan, ya adik-adik semua. Jadi kibarkan jalur gemilang untuk menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan kita. InsyaAllah sama-sama kita kibarkan jalur gemilang, ya, seperti Kak Pika di sini. Cikgu, jom. Betul, ya, ini dia. Alhamdulillah. Kita, walaupun berada di rumah, cikgu, kenalah ada semangat kemerdekaan. Kerana ini bulan kebangsaan, bulan kebanggaan untuk rakyat Malaysia. Ya, okey. Baiklah cikgu, sebelum kita menerokai apa yang kita nak belajar pada hari ini, jom kita menjemput dulu 6 pelajar kita, ya. Empat sahaja hari ini, Syafiqah. Empat sahaja, okay, tidak empat mengapa. Sahaja. Masih bersemangat untuk kita belajar. Betul, jom. Betul. Anak-anak, murid-murid semua ada di situ. Ya, assalamualaikum semua. Boleh lambai sikit kat Kak Fika dan cikgu? Hello. Okey, baiklah. Boleh tak Kak Pika nak kenal semua satu persatu? Dimulakan. Boleh tak Kak Pika nak dapatkan Muhammad Syafiq terlebih dahulu? Sila perkenalkan diri anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Syafiq bin Junizuddin. Saya merupakan pelajar di College Vocational Gombak dan saya mengambil kos Diploma Perbankan tahun 2. Wah, okey. Belajar diploma mereka sangat ni. Sangat menarik, ya. Okey. Terima kasih Syafiq, dan seterusnya boleh Kak Pika dapatkan Nur Afia. Silakan Nur Afia.
Assalamualaikum, nama saya Nur Afiah binti Azrahim. Saya daripada tahun 2 perbankan dari College Vocational Gombak. Okey, terima kasih Nur Afiah. Dan seterusnya, boleh tak Kak Pika dapatkan Ilhan? Hello, Assalamualaikum Ilhan. Assalamualaikum, nama saya Ilhan Bek. Saya dari kelas perbankan diploma tahun 2. Baiklah, ramai di antara mereka sedang mengambil diploma ya, Syafiqah. Sebenarnya sebab kursus ni memang ditawarkan untuk pelajar diploma sahaja, Syafiqah. Baiklah, patutlah saya dengar menarik, tapi sebenarnya saya jarang dengar dan baru saya tahu sebenarnya kemahiran dinamika ni masih baru ya. Baru diperkenalkan. Okay. Jadi sebenarnya ini untuk mendokong TVET kami lah. Okay, baiklah, untuk Cikgu, memberikan pendedahan kepada para pelajar, kemahiran kepada mereka lah. Okey, dan last but not least yang terakhir, Nurul Aulia, sila perkenalkan diri anda. Hello Nurul Aulia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama diberi Nurul Aulia binti Mama Isa. Saya merupakan pelajar diploma jurusan perbankan di College Vocational Gombak. Okey, baiklah. Terima kasih murid-murid semua kerana memperkenalkan diri anda. Sekarang Kak Pika lebih tahu anda semua. Baiklah, semua sudah bersedia ke untuk menerokai kemahiran dinamika pada hari ini? Boleh bagi Kak Pika thumbs up. Dua-dua tangan. Kena tunjuk dah makan tu. Kena kuat sikit. Okey, terima kasih semua. Baiklah, cikgu. Cakap pasal kemahiran dinamika ni dah sebut berapa kali. Tapi apa betul maksudnya sebenarnya kemahiran ni? Okey, Syafiqah, ya. Sebenarnya kalau kita perasanlah perkataan dinamika tu sebenarnya berasal daripada perkataan dinamik. Okey, dinamik ni sebenarnya perubahan. Jadi ada perubahan yang berlaku. Jadi di sini dikaitkan dengan konteks kemahiran dinamika, maksudnya kemahiran seseorang itu untuk menyesuaikan pakaian dan penampilan diri dia mengikut situasi-situasi tertentulah. Okey, kalau kita lihat, kalau kita sekarang berada dalam majlis rasmi, okey, kita kena pakai pakaian yang mungkin mengikut konsep yang diatur oleh penyelaras program. Jadi dinamika ni berubah-ubah. Tak adalah kita setiap hari mungkin kita pakai baju kurung sahaja ataupun yang suka berseluar mungkin pakai seluar sahaja, tak nak macam tu. Sebab itulah kita fokuskan kepada kursus kemahiran dinamika ini untuk membentuk pelajar-pelajar College Vocational agar suatu hari nanti mereka mampu menyesuaikan diri, membentuk penampilan diri yang menarik, menggayakan setiap pakaian itu mengikut kesesuaian. Baiklah cikgu, kesesuaian tu sangat penting sebenarnya cikgu. Ya betul. Sebab setiap hari kita ke tempat-tempat lain. Kadang-kadang walaupun sekarang zaman pandemik kita duduk di rumah saja, tapi kadang-kala ada keperluan untuk keluar bekerja, melawat ke kawasan tertentu, ada alasan tertentu untuk pergi ke mana-mana. Jadi mestilah tahu pakaian yang sesuai ya cikgu. Ya betul. Sebab kita nak nampak berseri-seri dan juga kita nak merasakan selesa. Jadi kita tak rasa macam kita seorang je tak sesuai betul pakai. Kita akan rasa lebih yakin kan, confident dengan diri sendiri itu sebenarnya. Ya cikgu, dan macam kita hari ini dah berseri-seri kan, berpakaian. Saya pun suka melihat pakaian Syafika berwarna merah itu, memang warna kegemaran saya zaman muda-muda dululah, zaman muda-muda lipstick merah, kalau bawah ni memang lipstick merah cikgu, matching betul, semua. Betul. Kalau murid-murid di luar sana tak tertawan, tak tahulah. Okey, baiklah cikgu, kita akan berehat sebentar ya. Ya Syafika. Dan kita akan kembali selepas ini untuk belajar TVET kemahiran dinamika. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hello, kembalinya ke rancangan kegemaran anda Teroka Didik TV KPM. Masih lagi bersama Kak Pika untuk meneroka kemahiran dinamika bersama cikgu manis kita Siti Kamaria. Cikgu Siti Kamaria. Ya, saya. Cikgu, kita pun
dah panaskan badan tadi untuk belajar dan cergaskan otak kita. Harapnya pelajar di atas talian pun begitu, sudah makan, sudah minum air dan bersemangat untuk belajar kemahiran dinamika pada hari ini, cikgu. Yeah, sebenarnya tadi Cikgu Kamaria pun telah menerangkan apa maksud kemahiran dinamika. Kemudian selepas itu kita nak fokus kepada penampilan dan penggayaan diri, cikgu. Okey, betul. Apakah perbezaan antara penampilan dan penggayaan? Okey, jadi kalau kita lihat sekarang ni, penampilan diri, okey, sebab topik yang akan saya kupas pada hari ini ialah penampilan dan penggayaan diri. Jadi penampilan ni setiap individu memang mempunyai penampilan tersendiri. Okey, setiap orang mungkin dianugerahkan dengan rupa paras yang cantik. Jadi itulah penampilan diri dia. Tapi berbeza konsepnya dengan penggayaan. Okey. Penggayaan ni berasal daripada kata dasarnya gaya. Jadi biasa kita sebut gaya. Okey, nampak orang tu bergaya, elegan, kan? Cantik, kemas. Jadi penggayaan ini merupakan kemahiran seseorang untuk menggayakan pakaian ataupun memastikan supaya diri dia ni mendapat perhatian ramai. Okey, ada daya tarikan tersendirilah. Macam Syafiqah hari ini dapat kita lihat warna merah. Sebenarnya warna merah tu pun merupakan warna yang menyebabkan orang akan tertarik, kan? Tenggelam saya kat sini, cikgu, kan? Cikgu, bukannya niat begitu, tapi saya tadi masa memilih baju nampak merah, terus ambil teruslah. Tapi jangan risau sebab Syafiqah boleh tengok baju yang saya bawa pun ada yang berwarna merah nanti. Betul juga saingan saya, cikgu. Okey, baiklah, sekarang kita sudah menerangkai apa maksud penampilan dan juga penggayaan, cikgu. Jadi kita akan mulakan pembelajaran pada hari ini? Ya, betul. Ya. Kita akan mulakan. Okey. Jadi sememangnya pelajar-pelajar saya, anak-anak saya ni merupakan anak-anak diploma. Okey, diploma 2. Mereka merupakan pelajar tahun akhir lah. Okey. Pelajar tahun akhir di College Vocational Gombak. Jadi keempat-empat pelajar ni merupakan pelajar juruskan perbankan ataupun senang tersebut banking, kan? Wah. Okey. Okay. Pelajar-pelajar banking. Jadi okey, mereka ni akan mengupas berkaitan konsep yang diajar dalam kemahiran dinamika ini. Okey, penampilan dan penggayaan diri. Cikgu, kalau saya tengok Ilhan tu, dia macam memang pakai seperti pegawai bank. Betul-betul, Syafiqah. Sebenarnya, mereka empat orang ni dah ada tas masing-masing. Okey, mengikut tema masing-masing, mengikut kesesuaian masing-masing lah. Kalau kita lihat, Afiah dan juga Aulia tu memang dah cantik berpakaian, ada siap dengan solekan apa semua, ada sebabnya tu. Keronsang lagi tu, cikgu. Ada keronsang, kalau tak silap saya, ada dokoh yang Aulia pakai. Okey, nanti Alia boleh tunjukkan. Kemudian kalau kita lihat Syafiq pula sebenarnya berpakaian baju kebangsaan. Okey, pakaian baju kebangsaan berwarna hitam, ada sebabnya juga tu. Okey. Okay, kemudian Ilhan segak bergaya tokoh korporat kita, kan? Betul. Jadi sememangnya keempat-empat mereka ni membawa peranan masing-masing lah. Okey, sebab itulah kita lihat perbezaan cara mereka berpakaian. Okey, dan kita akan ketahui kenapa sebentar nanti, ya, cikgu? Ya, betul. Kita akan teroka selepas ini. Okay. Apakah sebabnya? Baiklah, cikgu. Seterusnya. Okey, seterusnya dapat kita lihat. Sememangnya penampilan ini, penampilan diri seperti yang kita tahu, perlu dikuasai, perlu dijaga. Okey, sebenarnya ada empat sebab. Okey, empat sebab kita perlu menjaga penampilan diri. Ada orang dia tak kisah pun, kan, Syafiqah? Betul. Tak apa, aku pakai baju ni pun tak kisah, tak ada orang pandang. Tapi sebenarnya penampilan diri itu penting. Okey, yang pertama kalau kita lihat di sini, meningkatkan keyakinan diri. Okey, itu kepentingan yang pertama, meningkatkan keyakinan diri, itu self confident. Kemudian yang kedua, mencerminkan kepribadian diri. Yang ketiga, tampil menarik. Okey, tampil menarik di hadapan khalayak. Dan yang keempat, akan memberikan keselesaan kepada orang lain. Sebenarnya anak-anak saya empat orang ni memang dah menguasai. Mereka sebenarnya nak bagi penerangan kepada kita, nak teroka sama-sama berkaitan kepentingan ini. Okay. Jadi kita persilakan mereka, Syafiqah. Boleh, baiklah, kita nak persilakan siapa dulu? Siapa nak meningkatkan keyakinan diri ni? Siapa nak bantu cikgu? Boleh angkat tangan. Cikgu. Okey. Okey, Syafiq. Ya. Syafiq. Okey, bagi saya boleh? Boleh. Okey, bagi saya, keyakinan diri dapat dibentuk melalui penampilan diri seseorang. Sebagai contoh,
Seseorang perlu pandai menggayakan diri ataupun untuk nampak yang kemas, kita tak perlu menghabiskan wang yang banyak. Yang penting, baju yang kita nak pakai tu perlulah digosok supaya nampak rapi dan selesa. Maka, kemasan yang terhasil membuatkan kita lebih berani menampakkan diri ataupun berucap di depan khalayak ramai. Okey, betul kan? Baju sekurang-kurangnya bergosok. Tak mahal pun tak apa. Bila kita pakai baju bergosok tu, secara tak langsung sebenarnya kita rasa confident kan? Betul cikgu. Kadang-kadang baju yang tak baju mahal pun kita tak gosok tak nampak mahal cikgu. selalu saya masa kecil-kecil kononnya lah nak pakai apa skirt dengan baju pink semua tapi tak gosok. Pink color kan? Tak nampaklah kemas itu. Okey, itu sebab yang pertama kita perlu menjaga penampilan kan. Okey, yang kedua mencerminkan keperibadian. Siapa nak bantu saya? Ya, siapa nak ajar Kak Pika? Siapa nak teroka ni? Okey, Ilhan. Silakan. Okey, mencerminkan keperibadian diri ni, kalau kita pakai baju dengan kemas, orang lain akan lihat kita ni rasa yakin dengan kita, rapat dengan kita. Okey. Okey. Jadi sekarang pun Syafiqah, kalau kita tengok Ilhan ni, kita nampak cerminan diri dia seolah-olah seperti seorang tokoh korporat kan. Betul. Okay. Dan nampak dia membawa apa karakter yang kuat. Ya, betul. Tertariklah katanya kan tadi. Kita tengok pun dah tertarik. Ini memang kalau di KB Gombak pun, di kelas banking, ini memang YB kita. YB ya? Wah, patutlah cakap pun macam YB, cikgu. Dah ada masa depan di apa kerajaan juga ni. Okey, insya-Allah, insya-Allah. Okey. Kemudian yang ketiga, dapat kita lihat seseorang yang menjaga penampilan ini perlu sebab nak memastikan supaya mereka ini tampil menarik di hadapan khalayak. Okey. Siapa yang nak terangkan yang ni? Okey. Menarik dan tertarik kan? Yeah, kau memang debung kan? Nur Afiah nak cuba. Okay, bagi pendapat saya, kita memang kena tampil menariklah dekat depan khalayak ramai, pakai pakaian kemas, menarik supaya orang sekeliling akan bertumpu pada kita je. Kalau kita berucap, orang semua akan bertumpu pada kita. Okey, yeah, okay. Itu dia. Itu Afia, terima kasih. Jadi daya penarikan tu adalah ya cikgu. Tapi kadang-kadang cikgu, sesetengah orang dia terlalu memakai pakaian yang tidak dia menarik perhatian tetapi nampak pelik. Disebabkan hanya semata-mata nak menarik perhatian. Sebab kadang-kadang kalau kita lihat sekarang ada sesetengah orang yang memang nak mengikut arus kemodenan, konon-konon lah kan. Betul. Okey, kemudian pergi majlis pun kita kata majlis tu rasmi tapi berpakaian hip hop. Yang tu tidak sesuai. Pakai kasut pun kasut sneakers cikgu. Betul. Apalah macam tu kan tak sesuai lah cikgu. Ya betul. Okey. Jadi seterusnya kita ada kepentingan yang keempat tadi Syafiqah yang keempat tadi sememangnya kita bila menjaga penampilan ni kita akan memberikan keselesaan kepada orang lain. Jadi saya rasa Aulia akan bantu saya untuk teroka berkaitan kepentingan ini. Ya. Okay, boleh Aulia? Ya, saya. Okey. Dalam jika kita memakai pakaian yang kemas, kita dapat memberikan keyakinan. Orang akan lebih yakin untuk memandang kita. Dalam masa yang sama, kita boleh bagi perfume, pakai perfume. Jika perempuan, kita boleh tambahkan dengan solekan supaya kita lebih yakin untuk menampilkan. Okey, itu dia. Bila kita pakai minyak wangi, secara tak langsung akan menyebabkan orang akan selesa dengan kita. Ya, betul. Kadang-kadang kita bau teringat-ingat sampai ke rumah. Itulah dia kan. Itu yang menyebabkan kita teringat-ingat, tidur pun kadang teringat lagi kan. Betul cikgu. Tadi masa di bilik make up saya bau-bau cikgu sampai ke studio saya ingat. Memang sedap bau cikgu. Okey. Alhamdulillah. Itulah dia kan. Apa-apa pun kita perlu menjaga penampilan diri. Seperti saya sendiri Syafiqah saya seorang guru apabila kita pagi bukan pagi malam tu lagi dah pilih baju mana yang nak pakai, nak matching dengan tudung mana. Betul. Kan? Kemudian saya ni memang seorang guru yang memang kalau pergi sekolah
tak pakai makeup, tak pakai alat-alat solat ni rasa macam janggal lah. Mm-hmm. Okay, walaupun tak pandai sangat makeup, tapi sekurang-kurangnya kita ada basic lah kan. Betul. Okay, mengenakan solekan supaya nanti bila pergi ke kelas tu tak adalah pelajar nampak kita ni pucat lesi. Betul. Kan? Kadang-kadang orang cakap dengan kita, dia tanya kita tak sihat ke? Terasa pula kita kan? Betul. Saya pernah bila pergi sekolah, just calikkan lipstick sikit saja memang kawan-kawan tanya, kenapa Cikgu Siti tak sihat ke? Wah, kan dah terluka hati kat situ Cikgu. Betul. Mm-hmm. Jadi itulah dia sebenarnya ya. Sememangnya kita perlu menjaga penampilan diri. Bukan sekadar saya sebagai seorang guru. Yeah. Pelajar-pelajar saya ini pun sebab suatu hari nanti mereka akan keluar. Tahun depan mereka akan keluar untuk OJT, on the job training. Mm-hmm. Jadi bila mereka ambil kursus ni sememangnya memberikan bantuan kepada mereka ataupun memberikan panduan kepada mereka supaya pandai memilih pakaian yang sesuai. Yang sesuai. Cikgu, boleh saya tambah sedikit juga? Boleh, silakan Syafiqah. Mungkin kali ini juga murid-murid boleh menerokai bila mereka menghadiri sesi apa orang kata interview ya. Mungkin bagus juga kita pakai pakaian yang sesuai kerana itu adalah faktor yang besar ya Cikgu. Ya, betul. Memang mereka melihat pakaian kita dan juga penampilan kita dan juga dari segi bau lah ya Cikgu kan? Itu sebenarnya orang kata first impression kan. Betul. Dari mata turun ke hati. Dari hati bersemi sayang. Bersemi sayang tu. Terjalinlah ikatan. Wah Cikgu, saya dah tak boleh balas dah situ. Tak ada skrip, tak ada. Okey, baiklah Cikgu, silakan teruskan. Okey, jadi sememangnya kita akan teruskan dengan slot kita yang berikutnya iaitu untuk memastikan seseorang itu pandai dengan penggayaan diri. Mm-hmm. Okey, pandai dengan penggayaan diri. Okay. Jadi perlulah kita tahu serba sedikit tata hias dan gaya lah. Okey, tata hias dan gaya. Mm-hmm. Jadi di sini sememangnya untuk tata hias ini dapat kita lihat merupakan kekemasan, kesempurnaan dan kesesuaian berpakaian. Seperti mana yang kita terangkan tadilah Syafiqah yang kita dah bincangkan tadi. Betul. Untuk mengikuti ataupun untuk berada dalam sesuatu majlis. Jadi untuk penggayaan diri ini sebenarnya dapat kita lihat. Mm-hmm. Okay, boleh kita kuasai melalui beberapa konsep lah. Iaitu konsep yang pertama dapat kita lihat kesesuaian pakaian. Mm-hmm. Okay. Kemudian yang kedua kita boleh lihat berdasarkan hiasan. Hiasan. Okay, hiasan. Mm-hmm. Yang ketiga minyak wangi. Okay, minyak wangi yang dipakai. Kemudian yang keempat rambut. Cuba kita tengok rambut Syafiqah hari ini nanti pun kan. Cikgu. Okey, sesuai ini. Sangat. Sesuaikan. Kan? Bapak-bapak. Okay. Kemudian tudung. Yeah. Okey, sebab untuk yang bertudung, berhijab seperti saya kan. Seterusnya tali leher dan juga tidak ketinggalan kesihatan, kebersihan dan kekemasan diri. Mm-hmm. Itu semua merupakan tujuh perkara yang penting dalam tata hias dan gaya. Jadi kalau kita lihat sememangnya penampilan diri akan dipengaruhi oleh aspek-aspek ini. Okey, baiklah cikgu, walaupun sebenarnya banyak tu faktor yang nak ingat, tapi kalau kita dah biasa menjadikannya sebahagian daripada rutin harian, tidak begitu susahlah ya cikgu. Ya, betul. Alah bisa tegal biasa. Ya cikgu, banyak pantun hari ini kita. Ya, itulah cikgu bahasa Melayu kan, alhamdulillah diberikan anugerah mempunyai serba sedikitlah pengetahuan sedemikian. Ya, 21 tahun tu bukan calang-calang ya. Okey, baiklah cikgu. Kita pun dah belajar sedikit sebanyak makna dan apa faktor-faktor yang diperlukan dalam tata hias dan juga gaya. Tapi selepas ini mungkin cikgu dan Kak Pika akan sama-sama menerokai contoh-contoh yang kita boleh amalkan juga. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan kembali di Teroka Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM
Anda masih lagi di saluran NTV7 menonton Troka Didik TV KPM dan hari ini kita belajar kemahiran dinamika. Kita akan menerokai penampilan dan penggayaan diri. Ha, macam Kak Pika pakai hari ini memang bersemangat nak belajar dengan anda semua dan juga murid-murid kita di atas talian dan kita bersama cikgu manis kita, Cikgu Siti Kamalia. Ya. Cikgu, kita dah sampai mungkin ke segmen tata hias dan gaya dan kita akan meneroka lebih lanjut contoh-contoh yang kita boleh amalkan. Silakan cikgu. Okey, baiklah Syafika, kita teruskan. Kita teruskan penerokaan kita, ya. Okey? Penerokaan kita untuk tata hias dan gaya ini. Uh-huh. Jadi seperti yang saya dah nyatakan tadi, sebenarnya kita ada 7 konsep yang perlu kita ikut kan, okey, 7 konsep yang perlu kita ikut untuk memastikan kita mampu membentuk personaliti diri yang kan. Yang perfect lah. Ya, InsyaAllah yang sempurna, sempurna kan. Sempurna, ya. Okey, jadi yang pertama tadi kesesuaian pakaian, okey Syafika eh. Jadi seperti kita kaum wanita, okey, kaum wanita di luar sana juga sebenarnya penampilan diri, kesesuaian dalam memilih pakaian tu sebenarnya sangat penting. Okay, yang pertama sebenarnya kalau boleh kita elakkan memilih pakaian yang kainnya berkilat sekiranya majlis tu dibuat pada waktu siang. Kalau malam tak apa. Okay. Okay. Tapi kalau waktu siang kalau boleh elakkan yang kain berkilat. Kenapa tu cikgu? Sebab cahaya matahari kan. Oh, sakit. Jadi sikit kalau kita berjalan lah. Tengah-tengah panas mentari tu memang habislah silau memang mata orang, silau marah lah, kan? Betul. Okay, kemudian yang kedua sebenarnya dapat kita lihat, kalau boleh elakkan memakai satu warna sahaja. Tapi kalau macam Syafika hari ini, tak apa sebab dress kan? Tak ada masalah, memang satu warna. Okay, satu warna di sini sebenarnya membawa maksud yang mendalam. Okay, sebab terutama sekali bagi kami yang memakai tudung kan, bagi kami yang memakai tudung ni, kalau memakai satu warna sahaja, contohnya, okay, cuba Fika ambilkan tudung berwarna merah. Alamak cikgu. Okay, yang ini ke? Ah, warna merah warna tu. Merah. Dan baju berwarna merah. Sebenarnya Syafika pun tak apa dah ada baju berwarna merah tu kan. Just macam, letak sahaja, okay, letak sahaja. Tak perlu pakai pun, tak apa. Seperti lampu merah di jalan ya cikgu. Adakah nampak macam Arab-Arab gitu? Tak ada ya cikgu? Tak boleh sebenarnya. Macam tu. Tak boleh. Sebab itu boleh. Kita perlu elakkan ya kaum hawa di luar sana dan anak-anak college vocational ataupun semua yang menonton pada hari ini. Kalau boleh elakkan sedemikian rupa kita tak galakkan. Baiklah cikgu dan saya perasan sebentar tadi mereka telah mengenakan juga tali pinggang warna hitam. Kalau tali pinggang warna merah pun tidak sesuai. Ya, kita nampak sekarang kalau warna hitam tu nampak kontra dia kan. Tapi kontra. Kalau tali pinggang warna merah memang tenggelam lah. Tenggelam buat apa? Pakai kan? Baik tak payah pakai. Ya cikgu. Okey, seterusnya. Okay, terima kasih Syafika. Sama cikgu. Okey, seterusnya. Kalau kita lihat di sini, baju saya. Okey, baju saya. Sebenarnya konsep untuk pemakaian baju yang bercorak, kalau boleh tidak melebihi 4 warna. Okay? Jadi jangan melebihi 4 warna sebab nanti memang kita tengok kan macam hati kita pun berkecamuk je berapa banyak warna yang ada di badan seseorang tu kan. Betul, nanti nampak macam taman bunga pun cikgu. Pelangi juga. Jadi itu seterusnya. Kemudian apabila kita memakai pakaian sebegini, pastikan memilih rona tudung yang bersesuaian daripada mana-mana warna yang terdapat dalam corak baju berkenaan lah. Patutlah cikgu memakai tudung berwarna ungu. Ya, betul kerana tu. Kerana ada rona di situ. Baiklah. Okey. Kemudian sememangnya kalau kita pakai tudung, okay, sekali lagi Syafika ya. Boleh cikgu. Sebab sekarang ni baju Fika warna merah. Okey. Jadi ambil tudung yang mungkin bercorak. Rasa-rasanya yang mana tu?
hitam ni ke cikgu? Ya, betul. Nak apa sesuaikan dengan tali pinggang? Sesuaikan dengan tali pinggang. Kemudian kita nampak sebenarnya ada sedikit warna merah pada selendang berkenaan. Oh ya, cikgu, betul. Dan saya perasan juga ada manik-manik sekali. Itu memang saya lah, saya memang minat sangat. Betul, saya tengok cikgu bermanik-manik manis hari ini. Okey. Alhamdulillah, ya. Okey tak cikgu, menarik tak? Okey, ataupun satu cara lagi Fika Okey, saya nak kongsikan. Kita boleh ambil selendang lain. Okey. Okey. Boleh. Ini satu cara. Kemudian satu cara lagi, ambil agak-agak yang warna-mana lagi. Kalau ikutkan saya kan, sebab tak adalah warna yang di baju di sini, mungkin warna kuning kontras sangat. Kontras sangat, betul. Kita ambil warna grey. Ya, warna grey ya. Kalau kuning ni sakit mata sikitlah kan, cikgu. Dia sama ada kita boleh sesuaikan yang paling senang ya, warna grey, warna kelabu ni ataupun warna krim. Warna krim. Seperti anak-anak pelajar saya pakai tu. Ya, cikgu, saya perasan Aulia ya, dia memakai baju warna coklat tetapi tudung ni macam seakan coklat terang ya. Mungkin Aulia boleh menerangkan sedikit apa konsep warna dia dipilih pada hari ini. Boleh Aulia? Okey, boleh Aulia. Sebab kita tengok ada kontra sedikit kat situ kan? Ya. Okey, bagi saya ini adalah kebaya songket warna coklat. Okey, saya mengenakan tudung warna macam nude supaya dia lebih nampak dia punya tone dia, warna dia. Dan saya juga mengenakan dukun sebagai hiasan tambahan. Okey, sangat menarik Aulia hari ini ya. Pandai dia memilih warna sebegitu yang tidak yang sedap mata memandang. Betul, Aulia ni memang pandai bergaya sebabnya dia memang memiliki perniagaan sendiri, bisnes pakaian. Dan dia belajar ni dari cikgu Siti Kamara kita juga. Sebab kami pun College Vocational Gombak memang college untuk bisnes. Jadi pelajar ni insya-Allah mempunyai kemahiran itulah, dan Aulia ni juga merupakan salah seorang penari G-Walk Production. Ush, alamak, hebat sangat ni. Jangan sampai nanti selepas ni tiba kita tengok Aulia ni dah meletup famous pula. Tak adalah, gurau je. Okey, cikgu, seterusnya. Okey, kita teruskan pula dengan kesesuaian pakaian lelaki. Sebab terima kasih Syafiqah bantu saya. Sama cikgu, saya dah apa dah runyuk-runyuk dah ni cikgu. Itulah dah. Okey, tak apa tak apa. Kita teruskan dengan kesesuaian pakaian lelaki pula. Ya, cikgu. Okey, untuk lelaki ni kita serahkan kepada anak-anak saya yang lelaki inilah jejaka untuk kita. Terangkan jejaka-jejaka kita ni untuk terangkan berkaitan kesesuaian pakaiannya. Dipersilakan, siapa nak teroka ni? Syafiq kalau tak silap saya. Betul tak? Okey. Silakan Syafiq. Okey. Boleh Syafiq teruskan? Kongsikan penggayaan untuk lelaki ya, cikgu. Ataupun siapa yang nak bantu saya? Syafiq atau Ilhan, boleh je siapa-siapa. Ilhan dah semangat macam tu dah. Okey, silakan Ilhan. YB kita. YB kita. Saya takut sikit bila YB ni. Terus macam itu. Silakan Ilhan. Okey, untuk kesesuaian pakai lelaki ni, yang pertama, bahagian lengan kemeja ni jangan lipat. Angkat sikit. Okey, angkat sikit. Yang kedua, bagi kepada yang badan kurus atau kepal, kena pakai singlet lah untuk nampak lagi lebih kemas. Lepas tu next, warna stokin persis sama dengan warna seluar. Contoh macam seluar hitam, kena stokin kena hitam juga lah. Kalau seluar putih, kena stokin putih. Next, kasut kena pastikan berkilat lah, bersih. Lepas tu, baju warna putih atau yang berwarna, pastikan baju tu tak bercorak, plain saja. Okey, seperti yang Ilhan pakai sekarang ke? Warna putih kan? Okey, kemeja putih itu dia. Dan tali leher ni mungkin ada corak sedikit ya? Okey. Syafiqah boleh ambilkan contoh kemeja lelaki itu. Okey. Yang ini cikgu. Ya, betul. Jadi kalau kita lihat di sini, kemeja lelaki kebanyakannya polos lah, okay, kosong, plain kan. Jadi kena sesuaikan dengan tali leher yang bercorak. Jadi naiklah sikit ya kalau plain, terlalu plain ya cikgu. Betul. Okey, dan saya perasan juga cikgu, yang paling kita nampak pada Ilhan rambut dia ya cikgu. Minyak rambut tu tolak sampai ke belakang. sangat kemaslah nampak di situ kan, betul. Untuk jadi YB. Jadi itulah mungkin hasil daripada pembelajaran
pengajaran mereka khusus kemahiran dinamika ni sebab kelas untuk program mereka kita dah ajarkan. Jadi rasanya diaplikasikan dalam kehidupan seharian, jadi itulah yang kita harapkan. Ya cikgu, insya-Allah. Okey, kita teruskan penerokaan yang berikutnya berkaitan hiasan pula. Okey, kalau sebut tentang hiasan ni rasanya tak dapat dipisahkan dengan kita lah. Betul. Okay, hiasan kan. Jadi di sini saya nak minta pelajar saya bantu saya untuk hiasan. Siapa akan bantu? Mungkin kita dapatkan Syafiq ya. Syafiq tak dengar sangat suara dia tadi. Tapi sekarang ni tajuk ni macam kurang sesuai. Lepas ni kita suruh dia teroka. Betul cikgu. Jom kita dapatkan hiasan ni. Siapa nak bantu saya? Aulia ke? Ya, dari salah seorang bunga kita. Okey, kalau hiasan tu kita boleh dengan menggunakan aksesori. Contohnya saya memakai gelang sekarang ni, boleh ditambahkan dengan gelang ataupun jam. Jam lelaki perempuan juga boleh memakainya. Dalam masa yang sama, dokoh ini juga adalah satu aksesori yang kita boleh tambahkan. Okey, seterusnya dari segi solekan. Solekan ni sesuai untuk para wanita perempuan kat luar sana. Supaya kita lebih yakin untuk menampilkan diri di depan khalayak. Okey, terima kasih Aulia. Terima kasih Aulia. Jadi itulah dia kan, hiasan ni tak dapat dipisahkan daripada kaum wanita. Ya, cikgu. Kemudian sebenarnya untuk hiasan ni juga, kita boleh kaitkan dengan penggunaan beg tangan dan juga kasut. Jadi Afiah boleh bantu cikgu ke Afiah? Kita teroka macam mana nak penggunaan beg tangan ni ataupun siapa, Aulia lagi ke? Ya, siapa nak tunjukkan tas tangannya kepada penonton? Ya, Aulia nak tunjukkan. Kalau beg tangan ni, kita boleh menggunakan ketika kita pergi majlis. Contohnya saya ada contoh pergi majlis makan malam, kita boleh menggunakan beg tangan seperti ini. Yang kecil supaya sesuai untuk kita gunakannya. Wah, sangat sesuai beg tangannya dengan bajunya. Okey, mungkin kita boleh dapatkan juga Afiah untuk tunjukkan yang sama. Saya nak menambah tadi untuk beg tangan tu seperti mana yang Aulia tunjukkan. Ini pun ada, saya bawakan bersama-sama ke studio kita. Jadi kalau dinner, jamuan-jamuan yang tertentu, kita bawalah tas tangan yang bersesuaian kan. Betul. Barulah tampak elegan. Dan cikgu, kadang-kadang ada yang bawa beg besar pergi kerja tu, pergi dinner ya. Itu tidak sesuai sangat. Betul. Cikgu. Kemudian kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di sini sebenarnya ada beberapa contoh penggunaan beg tangan, Jadi yang ni biasanya digunakan untuk ke majlis-majlis jamuan lah. Kemudian kalau kita lihat untuk penggunaan ke pejabat biasanya kan. Penggunaan ke pejabat lebih sesuailah sebegini. Nampak lebih formal pun cikgu. Lebih formal. Untuk kami cikgu pun sebenarnya sesuai begini. Kemudian yang seterusnya dapat kita lihat. Rasa-rasanya yang ni nak letak apa? Pampers anak aku kan. Agak besar ruangan dia. Agak besar kan. Tapi kita tengoklah kesesuaian masing-masing kan. Ada orang dia memang suka gunakan handbag ataupun tas tangan yang besar kan, beg tangan yang besar. Jadi terpulang kepada diri masing-masing. Cuma saya menggalakkan kita gunalah beg tangan itu mengikut kesesuaian kan. Betul cikgu. Dan penggunaannya sebenarnya cikgu, kalau beg besar ni kita bekerja kan lama sikit daripada jamuan yang sekejap je kan. Jadi beg ni lagi besarlah untuk letak lebih barang. Kalau jamuan 1-2 jam tu tak perlulah beg besar-besar. Betul. Sebab kalau jamuan biasanya kalau kita lah perempuan letak apa je, telefon bimbit dah tentu kan. Kemudian compact powder. Satu lagi lipstick kan. Dan sekarang tambah mini hand sanitizer. Betul. Kan? Janganlah kita pergi jamuan kita tapau dalam beg pula kalau beg tu besar kan cikgu. Ya, betul. Kemudian selain itu juga kita juga ada aksesori ataupun hiasan berkaitan dengan kasut. Penggunaan kasut kan perlu bersesuaian juga. Cikgu, ini saya punya kegemaran cakap pasal kasut ni. Sebab saya selepas ni pun nak tunjuk kasut saya yang saya pakai ni cikgu. Ya, betul. Sangat tertarik kan. Saya pun tertarik
saya minat sangat dengan kasut Syafika. Cikgu, saya pun minat kasut cikgu. Tapi sebelum tu cikgu, kita bagi mereka tertanya-tanya sedikit dan kita akan kongsikan sedikit pandangan daripada murid kita juga di atas talian. Tapi kita akan berehat sebentar dulu dan kembali di Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembalinya ke rancangan Teroka Didik TV KPM dan hari ini kita beri fokus kepada penampilan dan penggayaan diri. Sebentar tadi kita telah belajar tentang kepentingan penggayaan diri dan juga contoh-contoh yang sesuai seperti warna dan juga tas tangan yang sesuai untuk majlis-majlis tertentu seperti bekerja juga ya. Dan Cikgu Kamal, Siti Kamaria, ya, saya. Sebentar tadi kita dapatkan contoh daripada Aulia. Mungkin kita boleh tengok sekarang contoh daripada... Sekarang kita tengok contoh pula ya. Daripada Afiah. Mungkin Afiah nak terangkan secara terperinci berkaitan tudung walaupun tadi kita ada sebut juga sikit kan? Betul. Jadi kita dengar pula apa penerokaan Afiah berkaitan penggunaan tudung ni. Okey, cikgu jom. Silakan Nur Afiah. Salah satu gaya penampilan untuk menariklah depan orang. Okay, bagi saya, kalau kita pakai baju contoh warna plain macam Syafika pakai warna merah, kita janganlah gandingkan dengan tudung yang warna pun sama warna merah. Kalau boleh, kita gandingkan tudung warna lain yang boleh kontrak. Betul-betul. Okey. Sekejap macam saya pakai baju ada tiga warna, itu warna coklat, warna krim dan warna coklat cair. Lepas saya gandingkan dengan tudung warna krim, saya memilih tudung warna yang daripada antara tiga warna yang saya pakai. Okey, betul ya. Okey, okay, terima kasih Afiah dan sebenarnya Syafika ya. Ya, cikgu. Kita biasanya untuk golongan hawa yang memakai tudung ini, kita ada beberapa jenis tudung kan. Ikutlah kesesuaian masing-masing. Ya, cikgu. Okey, seperti yang pertama bawal kan. Okey, yang saya pakai hari ini ni bawal. Kemudian tadi Syafika pun ada ambil menggayakan shawl kan. Okey, shawl pun kita ada shawl yang panjang, petak, kemudian kita ada shawl yang dipanggil half moon. Sebenarnya dua-dua tu saya bawa juga. Okay. Jadi Syafika pun dah ambil tadi. Yeah. Okey, seterusnya kita juga sekarang ni ada tudung instant, pakai segera kan. Tak ada masalah. Jadi itulah dia berkaitan penggunaan tudung kan. Okey. Okay, sebab kadang-kadang orang akan melihat. Okey. Pakai tudung warna apa tu? Sesuai ke tak kan? Ya, betul. Okey. Jadi seterusnya kita lihat okey paparan ini adalah menunjukkan perkaitan ataupun contoh-contoh penggayaan pakaian kan, sebab untuk kita di Malaysia ini sebenarnya kita berasa bangga kan. Kita bangga sebenarnya sebab di Malaysia terdapat baju Melayu, baju kurung yang diangkat menjadi baju kebangsaan. Begitu juga dengan baju bangsa-bangsa lain. Ya, kan? Cikgu. Okey. Jadi kita akan teruskan penerokaan kita ini, Syafika. Jom, cikgu. Silakan. Okey, kita teruskan dengan kesesuaian pakaian di pelbagai majlis. Okey, kalau kita lihat di sini, memangnya kita ada contoh beberapa majlis lah. Okey, beberapa majlis yang mungkin kita hadiri. Okey, yang pertama majlis penuh istiadat sebenarnya. Okey, majlis yang penuh istiadat. Kalau kita lihat, kemudian yang kedua majlis rasmi. Okey, majlis rasmi dan formal. Yang ketiga majlis rasmi dan tidak formal. Okey, yang keempat majlis tidak rasmi tetapi formal. Dan yang kelima majlis tidak rasmi dan tidak formal. Banyak okay. tu. Sebenarnya banyak majlis. Kita pun tak tahu kita dijemput untuk majlis apa. Yeah. Kan? Okay, baiklah. Okay, kita lihat sebenarnya setiap majlis ini memerlukan kesesuaian pakaian tersendiri. Jadi siapa boleh bantu saya untuk majlis penuh istiadat? Wah, siapa nak bantu cikgu? Saya? Mungkin saya rasa pelajar lelaki. Penuh istiadat ni kita nak pakai baju apa ni? Saya nampak yang memakai songkok tu mungkin boleh menjawab. Ah betul Syafiq, ada dah angkat tangan dah. Ya, silakan Syafiq. Okey, untuk majlis penuh istiadat ni kita perlu memakai baju seperti yang saya pakai, baju Melayu. Kemudian perlu bersongkok ke tak? Kita perlu memakai songkok, lepas tu kasut pun kita pakai, perlu pakai kasut kulit. Okey, rasanya sebenarnya di studio ini juga saya bawakan okay, jenis-jenis kasut yang bersesuaian.
Okey, kita boleh tunjukkan jenis-jenis kasut yang bersesuaian dengan penggunaan majlis. Okey ya. Dan kita ada contohnya di depan meja. Betul. Itu dia kasut lelaki. Sebenarnya kalau kita lihat ada kasut sukan. Kemudian yang di tengah tu merupakan kasut formal lah, kasut kulit yang digunakan untuk majlis formal. Dan yang ketiga tu sebenarnya casual lah untuk penggunaan kasut lelaki. Kemudian pada rak bawah tu dapat kita lihat ada sandal. Sebenarnya itu untuk high tea, untuk majlis jamuan teh sesuai lah. Tapi kalau kita pergi majlis rasmi sebenarnya kurang sesuai. Kemudian yang tengah tu flat shoes, kita tak galakkan. Dan yang akhir sekali merupakan kasut bertutup yang bertumit tinggi. Dan saya memang sangat tertarik dengan kasut Syafika. Wah, cikgu. Kena tunjuk sikit ke? Kena tunjuk sikit kasut Syafika tu. Macam tu. Ya. Yang ini kira formal ya, cikgu? Ya, betul. Okey. Walaupun berkilat-kilat. Kan, saya suka pakai kasut bertumit tinggi walaupun dah berumur. Ya, kan? Cikgu. Sebab kadang-kadang pemilihan kasut itu akan menimbulkan rasa confident kita. Eh, betul cikgu, saya setuju. Ni memang setiap hari saya pakai high heel sebab itulah cikgu. Ya. Tambah-tambah kalau kita yang agak-agak kurang tinggi ni, tinggi betul, tapi kurang sikit kan. Betul. Jadi kenalah pakai kasut yang bertumit tinggi. Ya cikgu, baiklah cikgu, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Jadi sebelum kita mengakhiri segmen teroka pada hari ini, boleh tak Kak Pika nak dengarkan sedikit rumusan dari murid-murid kita di atas talian? Okey. Siapa nak cuba dulu? Boleh angkat tangan. Mungkin kita boleh... siapa yang nak mewakili semua untuk rumusan kita? Angkat tangan cepat. Short and sweet, ya? Siapa? Boleh ataupun kita pilih, cikgu. Cikgu pilih. Sebenarnya saya ada satu penerokaan. Betul, cikgu. Okey. Saya sebenarnya nak minta pelajar saya ni menyanyi sedikit lagu. Okey, ada baik-baik lagu. Daripada Datuk SM Salim dan juga Datuk Siti Nurhaliza. Pandang-pandang jeling-jeling. Lagu tu saya pun suka. Tapi sebelum tu cikgu, kita dapatkan sedikit rumusan berkata daripada pelajar kita. Betul. Mungkin siapa ya boleh bantu saya? Daripada mungkin Aulia. Mungkin? Aulia, betul. Pendek saja pun boleh. Silakan Aulia. Okey, bagi rumusan saya yang saya dapat pelajari daripada kemahiran dinamika ini ialah kita sebagai seseorang perempuan ataupun lelaki, kita haruslah menjaga penampilan kita supaya kita lebih yakin untuk berhadapan dengan orang ramai. Terima kasih Aulia. Memang short di situ dan sangat-sangat padat. Baiklah cikgu, dari cikgu pula kita nak dengarkan. Okey, sememangnya ya. Untuk penampilan diri ni, rasa saya semua orang perlu mementingkan penampilan diri. Okey, sebabnya kata orang tua-tua dari mata turun ke hati. Dari tadi ulang yang sama kan, tapi memang betul. Memang itulah mendengar. Sebenarnya apabila kita imbas semula kata-kata orang tua-tua ni, memang betul. Kalau kita lihat seseorang itu tampak menarik di pandangan mata, memang kita rasa lebih selesa untuk mendampinginya. Memang tak semua orang dikurniakan rupa paras yang cantik, tapi kalau individu berkenaan pandai menjaga diri, membentuk penampilan, menghasilkan personaliti yang menarik, sudah tentu orang akan tertarik untuk bersama-samanya. Betul cikgu, kalau rupa paras cantik, muka segak pun dia tidak memakai pakaian yang sesuai, tidak begitu menarik pun. Ya, betul. Okey, baiklah cikgu, kita pun dah sampai ke penghujung, betul-betul penghujung ni. Jadi kita akan minta persembahan dari pelajar kita pada hari ini. Okey, sedikit sahaja baik-baik lagu berkenaan, okey. Saya nak berduet dengan Syafiq sebab Syafiq ni sebenarnya pengacara majlis di kolej kami kan. Okey. Menjeling menjeling ku bertentang. Mata kita sama memandang. Ku cuba nak bertanya. Siapa diakah namanya? Menjeling menjeling ku bertentang. Mata kita sama memandang. Bercakap, bertanya dan bermesra. Jangan sampai datang rumah. Wah, cikgu, lagi satu. Okey, menjeling, menjeling ku bertentang. Mata kita sama memandang. Semua ku cuba, nak bertanya. Siapa dia nama?
Menjeleng, menjeleng, ku bertentang. Sama-sama semua. Mata kita sama memandang, bercakap, bertanya dan bermesra. Jangan sampai datang rumah. Terima kasih cikgu dan terima kasih murid-murid di atas talian dan di rumah. Assalamualaikum, sehingga kita berjumpa lagi. Salam sejahtera. Bye. Bye. Didik TV KPM.